Sobat Esmal ini, semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin. Amin. Pada kesempatan kali ini, ini setelah dari tadi kita buat video dari TV ini, tambah ada orderan lagi, guys. Ini orderannya dengan paket komplit jerit dengan free nozzle untuk seluruh botol, seluruh jenis botol. Ini akan kita review di sini hari ini dan akan uji kelayakan, baru akan kita packing dan kirim. Kirim kemana, Bang? Tapi sebelumnya klik dulu tanda subscribe, aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Oke. Nah, ini akan kita kirim ke Teluk Naga. Wis, Teluk Naga mana, Bang? Ada yang tahu Teluk Naga? Teluk Naga itu Kabupaten Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Jatuh Tangerang ya, jelas. Ini masuknya Provinsi Banten. Teluk Naga. Bang, belum thumbnail, Bang. Oke, tak thumbnail sih. Wis, belum thumbnail, tak thumbnail sih. Ini cocok untuk botol aku A maupun untuk botol Spirit. Oke. Nah, oke, ini uji kelayakan. Dapatnya apa? Ini tak sepil sih. Ini nozzle-nya gini. Ini udah free nozzle ya, guys. Nozzle untuk universal, guys. Nggak buka sih nozzle sebelum tak sepil ke cara kerja nih. Ini buka nih nozzle ini, nozzle premium. Ini nozzle ini. Ini kalau dipasang kayak gini, ada converter nih namanya. Ini untuk botol aqua, air mineral ataupun air mineral yang lain. Cocok support. Sedangkan cat ini dilepas hitam-hitam nih. Bisa untuk botol soda, baik Sprite, Cola, Fanta, Pepsi dan lain sebagainya. Termasuk cap kaki 3 itu bisa support untuk ini. Oke, atau Fruity dan lain sebagainya support ini. Botol nozzle ini, jadi nanti bisa bervariasi berbagai jenis botol yang digunakan untuk roket air. Kayak gitu ya, ini masuk ke Tangerang Selatan, guys. Teluk Naga, guys. Tangerang Selatan apa Tangerang? Kabupaten Tangerang, Teluk Naga gitu ya, mohon maaf. Oke, terus ini tak sepil, cara masangnya. Ini cara masang nozzle ini masukkan, gini ya, masukkan kopler namanya. Dorong lagi ke depan, klik. Nah, nozzle dan kopler yang baik kalau udah cocok itu saat diluncurkan handle rem ini, walaupun belum ada tekanan ya, guys, masih nol, klik, ini udah harus ada luncurannya. Nah, kayak gitu, itu menunjukkan nozzle dan koplernya ini baik. Nah, nozzle-nya ini pun cukup premium, guys. Ini dari bahan nilon nikron, alinya memang dari plastik nilon nikron, tidak mudah haus. Saya punya sejak 2017 sampai sekarang masih bisa dipakai. Nah, terus perawatan bagian kopler. Bagian kopler ini ada bola-bola gotri atau bola besinya. Terus setelah dipakai, Pak, mau saya anjurkan pakai STP AP75. Link Shopee di deskripsi ya. Oles, pakai minyak pelumas dan lain sebagainya boleh, atau anti karat, ini anti kerak. Ini sudah tak kasih, kayak. Oke ya. Terus uji, Bang, kelayakan handle ring-nya. Lihat, saya handle kan 30 kali. Kalau rusak tak ganti. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aman, aman, ini ada saya. Oke, berikutnya ini ada besi pelurus. Besi pelurus ini sudah standar untuk botol. Ini bisa untuk botol 1 liter ataupun 1,5 liter. Ini sudah support keduanya. Oke, terus ini sebelum diluncurkan, kali lagi sebelum peluncuran, pastikan besi, terus roket sama kopler ini lurus baru diluncurkan, ya gitu ya. Nah, terus untuk masang sayap ini harus di kanan kiri besi pelurus ini, jangan masuk ke dalam. Ini di depan ini ada besi penguatnya, tukar penguat. Kalau masuk dalam saat muncur akan nabrak ini dan akhirnya akan melenceng. Nah, ini bisa misalkan nanti saat packing terjadi trouble, ini bisa diluruskan. Kayak gitu ya. Nah, sekali lagi ini harus lurus. Nozzle, roket, besi pelurus sama
bagian kopler ini harus lurus dulu, baru diluncurkan. Oke, seperti itu ya. Terus bang, untuk ngatur sudutnya gimana? Sudut bisa diatur di sini guys. Ini pegang ini. Nah, ini bagian T tengah ini tidak dilem. Ini bisa di naik turunkan ini. Kalau kurang kenceng, totok kanan kiri biar lebih pas. Oke ya, gitu ya. Terus sudutnya gimana bang terbacanya? Nah, kalau sudut ini, taruh ini. Ingin ditaruh apa bang? Tangan masuk keluar sudut deh. Enggak, ini pakai aja pakai HP Android ataupun iPhone-mu, cari aplikasi pengukur sudut. Oke ya, jadi pakai digital, taruh sini aja, lurus sini. Ini nanti udah keluar sudutnya berapa dan itu lebih akurat daripada ngukur pakai busur aja sendiri. Oke, gitu ya. Itu cara pengukuran sudutnya seperti itu. Terus ini pressure gauge. Surga ini untuk mengukur tekanan dan ini ada top sepeda. Nah, terus pompanya bang, pompanya ini pompa ini, pompanya usahakan kalau lombanya lebih dari 60 meter pakai pompa yang lebih bagus. Karena dulu saat saya event pertama 2011-2012 itu pakai pompa biasa ini pompa biasa ya guys. Yang sebenarnya saya uji kelayakan di dalam ruang ini. Kalau di luar ruangan kita pakai pompanya itu harga 350.000, itu udah standar kayak kompresor lah, gitu ya. Terus kita cobakan guys, ini kita uji layakkan, kita luncurkan ke Teluk Naga. Oke, nah ini kita cobakan yang pakai botol aqua. Nah, terus misalkan di bagian handle rem terjadi trouble, gimana bang cara ngatasi? Nanti di Esmo channel itu silahkan ada itu tutorialnya bagaimana memperbaiki atau reparasi, ataupun dibawa langsung ke bengkel sepeda terdekat. Tujuannya bengkel sepeda cukup familiar. Darah masuk ya. Oke, ini pressure gap udah naik. Ini lihat, tidak terjadi penurunan, tak ketok-ketok ya, tidak turun. Oke, aman, siap diluncurkan. Ini dengan botol aqua. Sekali lagi, belum diluncurkan, ini bisa diluruskan, luruskan, lurus, baru diluncurkan. Oke ya, posisi diluruskan, baru diluncurkan. Oke, ini sudah cukup lurus guys. Semoga nanti saat packingan tidak terjadi masalah. Ini udah lurus, nah besi bisa diluruskan, ini udah cukup lurus. Terus kita tembakkan ke Teluk Naga. Ah, pernah ke sana belum ya? Kayak pernah Teluk Naga. Siap packing, kirim ke Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Oke, 3. Ini tampil udah ya, udah. 3, 2, 1. Nah ya, packing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan di mana di Esmo Store, nanti iklankan juga di teman-teman di sana. Terima kasih. Semoga bermanfaat, sehat, bahagia, dan sukses selalu.